Halo guys, ketemu lagi di Minecraft Family Gaming Indonesia. Yeay! Oke, di video kali ini kita bakalan jawab tanya spesial 100.000 subscriber. Betul! Nah, karena yang nanya cukup banyak, jadi kita nggak bisa jawab semuanya, guys. Ya, betul, guys. Tapi, guys, mudah-mudahan pertanyaan yang kita jawab di sini sekarang bisa mewakili pertanyaan dari kalian semua. Amin. 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 Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, guys. Oke, let's go. Dari Farhan 11, pertanyaan Q&A, 1, nama asli siapa? Oke, jadi kita bertiga bakal jawab nama asli kita, sekalian kita kenalan ya guys ya? Ya, betul guys. Karena kalau nggak kenal, kita nggak sayang. Cie. Nah, kalau nama asli papa itu adalah Honggo, tapi kalian bisa panggil Papa Alsa. Ya. Kemudian kalau nama asli siapa dek, kamu dek? Nama asli Alsa, ya Alsa. Oke, Alsa ya guys. Kemudian kalau mama? Nama asli mama, Anti. Anti. Oke, salam kenal ya. Salam kenal. Salam kenal. Nomor 2, tinggal di mana? Kita tinggal di daerah Tangerang, guys. Ya, betul. Nomor 3, game kesukaan apa? Minecraft. Adek suka apa, Dek? Roblox sama Minecraft. Mama? Candy Crush. Candy Crush. Kapan face reveal? Kita dulu udah pernah, guys, face reveal, tapi kameranya rusak, jadi sekarang belum lagi ya. Ya, betul, guys. Oke, itu aja, Papa Alsa. Semoga dijawab. Oke, thank you ya. Makasih. Oke, next question dari Verino. Open Q&A. Umur anak Papa Alsa berapa? Oke, kita bakal jawab semuanya, guys. Ya. Kalau Papa itu umur 30-an, udah tua ya. Adek? Kalau Alsa umurnya belum sampai 10, guys. Oke, kalau Mama? Mama umur 30-an. Oke, jadi kita berdua udah tua, guys. Lanjut, Papa Alsa main di HP atau di PC? Nah, kita main di HP dan di PC, guys. Yeah. Tapi lebih sering di HP ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Betul, enteng. Yeah. Oke, nomor 3, alasan main YouTube karena apa? Karena biar bisa kenal sama kalian, guys. Iya, guys. Punya banyak teman kita, guys. Terus berikutnya, satu keluarga pakai PC kah, Papa Alsa? Enggak semua, guys. Papa Alsa yang pakai HP doang. Iya. Yeah. Oke, semoga dibaca. Terima kasih. Makasih, Berino. Oke, next question dari Bcraft Official. Mantap, Bang. 100.000 subscribernya. Semangat. Oke, makasih. Q&A-nya. Satu, Abang main Minecraft pertama kali kapan? Nah, itu dia, guys. Lupa, guys. Tapi Papa Alsa itu beli Minecraft di tahun 2014. Tapi ya, sebelumnya kita udah main sih, guys. Ya. Anggap aja lah kita main dari 2014. Siap. Ya. Umur berapa udah ya tadi ya? Ya? Agama apa? Nah, jadi kita besok ikut ngerayain puasa dan Idul Fitri, guys. Betul, guys. Oke. 4, pernah main Roblox? Pernah, guys, tapi lebih suka main Minecraft. Kalau adek? Kalau Alsa suka banget. Kalau mama? Nggak pernah nyoba, guys. Nggak pernah nyoba, guys. Jadi yang paling suka main Roblox, Alsa ya, guys. Ya. Oke, next question. Dari Rahmadi 3401. Madi. Ya. Bang, kenapa sering undang mama Alsa? Waduh. Ya, jadi... karena Mama Alsa istri papa, guys. Jadi kalau misalkan aku ngundang mama kamu, nah itu bahaya, guys. Aku bisa dicari papa kamu nanti, ya. Oke, jadi yang diundang Mama Alsa ya. Iya, guys. Oke, next question dari DraxXCYT. Cerita di balik channel YouTube. Oke, guys. Jadi Papa Alsa tuh bikin channel YouTube tahun 2007, guys. Ya, waduh, betul. Udah lahir belum kalian tuh? Nah, 2007 itu, tapi nggak pernah isi video apapun. Ya, ya. Kosong aja tuh channel. Iya. Nah, terus kita mulai isi video itu di tahun 2017. Betul. Ya? Itu pas Alsa masih umur masih kecil lah, guys, ya. Iya, betul. Nah, tapi isinya kegiatan bermain Alsa sama kita. Itu juga jarang-jarang upload. Iya. Terus kita mulai upload main game Minecraft dan rutinnya itu di tahun 2019. Yes. Tapi 2019 juga belum rutin mah kayaknya ya. Iya. Oke, next question dari Saudah. Bang, coba jadi kambing. Nah, udah ya. Oke, next question. Dari Pustaka Maya. Kami mewakili para warga pustakawan mengucapkan selamat atas ketercapaian 100.000 subscribernya. Oke, makasih. Semoga makin gokil dan makin menghibur konten-kontennya. Amin. Saya mau tanya nih, Pak. Bagaimana ceritanya sekeluarga bisa main Minecraft dan kompak? Oke. Jadi mama papa Alsa itu dari dulu suka main game, guys. Iya. Dari kita masih kecil ya. Masih kecil. Iya, masih muda lah suka main game. Iya. Nah, terus pas mama Alsa hamil Alsa, ya. Nah itu dia main gamenya itu di atas perut hamilnya, guys. Waduh. Itu handphonenya atau gadgetnya itu ditaruh di atas perutnya, guys. Perut gendutnya itu, guys. Nah, pas keluar kayak
gini guys, suka main game ya. Jangan ditiru ya, main game banyak-banyak ya, gak baik ya guys ya. Next question dari Dance. Dapat ide bikin konten bersama keluarga dari siapa, Kak? Mm-mm. Nah, ini kapan ya? Dulu kita pernah nonton channel YouTube Bule. Yeah. Kita lupa nama channelnya ya. Yeah. Itu isinya ibu bapak main sama anaknya, guys. Betul, main guys. Game. Yeah. Nah, itu jadi kita, seru juga nih main game bareng keluarga. Yeah. Nah, kita bikin aja deh, yuk. Mm-hmm. Gitu, guys. Tapi gamenya nggak Minecraft ya, kalau itu ya, kalau nggak salah ya. Game yang lain gitu. Ada Minecraft juga, tapi. Oh, ada Minecraft juga. Okay, tapi kita lupa, guys, sama channelnya. Yeah. Okay, thank you ya. Next question dari Bowo Entertainment. Wih, ada Bowo. Kalau inget Bowo, inget kuntilanak sama pocong nih. Oke, Q&A-nya apa suka dan duka dalam membuat konten hingga mencapai 100.000 subscriber? Oke. Jadi sukanya kita main bersama keluarga, guys. Betul. Seru itu ya. Ya. Kalau dukanya itu susah ngeditnya, ya. Terus males ngeditnya, terus begadang. Ya itulah dukanya, guys ya. Udah itu aja, sekali lagi selamat ya sudah mencapai 100.000 subscriber. Makasih ya Bowo. Next question dari Rido Andika. Ya. Papa Alsa dari kapan main Minecraft? Tadi udah ya. Udah. Kita anggap aja 2014. Ya. Dan berapa umur Papa Alsa udah tadi? Umur Alsa juga udah. Dan kapan pertama kali ketemuan sama Mama Alsa? Ya, jadi kalau ngomongin ketemuan ya guys, kita pertama kali itu ketemu SMP ya Maya. Iya betul. Jadi kita teman satu sekolah guys dulu guys. Nah, pas udah gedenya menikah. Okay, makasih Rido. Next question dari Murdika Agus 201. Pak, aku yang tadi di omelet yang Papa Alsa chat. Nah ini dia guys, jadi Papa Alsa itu Alsa Honggo ya, yeah. Gak punya akun di omelet atau di tempat lain guys, di Facebook, di Twitter itu gak ada guys ya. Jadi kalau ada yang pakai nama Alsa Honggo atau Papa Alsa itu impostor among us guys. Fake ya guys ya, fake, jangan itu, percaya. Ya itu fake guys ya. Jangan tertipu. Okay, makasih ya Murdika. Next question dari Tama Gamers. Q&A, milih mie goreng atau mie sedap? Mie goreng guys. Mie goreng. Mama? Mama suka mie goreng, tapi juga suka mie sedap. Wah, Mama dua-duanya guys ya, udah. Thank you ya. Next question dari Juan CH. Cuma mau tanya arti grombayang apa? Akhirnya ada yang juga yang nanya ya. Betul. Nah, jadi dulu ada istilah guys, kalau kita jatohin barang yang bisa pecah, kalau jatuh bunyinya grombayang. Nah, kalau disuarain gitu guys. Terus waktu kecil Alsa itu mau bilang grombayang nggak bisa, dia bilangnya grombayang guys. Jadi kita teringat-ingat sampai sekarang guys. Iya. Okay, next question ya. Yuk. Dari Gero Fans Chocopai. Q&A, bagaimana menjadi suami yang baik? Waduh. Nah, suami yang baik itu yang sayang sama istri dan keluarga guys. Dan bagaimana mencari istri yang baik? Nah, istri yang baik juga yang sayang suami dan keluarga. Betul. Okay, udah berapa lama kita nikah, Ma? Sekian tahun lah, Pak. Sekian tahun ya. Dan udah berapa punya anak? Satu guys, Alsa aja ya. Betul. Next question dari Dede Kartini. Papa Alsa, aku mau nanya harga minyak di harga minyak di kota Bapak naik nggak? Naik guys. Naik guys. Minyak goreng, harga minyak goreng naik. Oke. Yeah. Thank you ya Dede. Mm-hmm. Next question dari Nero. Selamat Papa Alsa atas 100.000 subscribernya. Makasih. Gak sabar nunggu unboxing silver play button. Benar. Nah pertanyaannya satu. Papa Alsa kok bisa jago ngekomen gitu? Nah, Papa Alsa nggak jago ngekomen, guys. Tapi sering nonton tutorialnya dari YouTube. Nah, jadi kalau kalian main survival, main PvP, main parkour, main bed war, Papa Alsa main komen blog. Dua, Papa Alsa terinspirasi dari mana nge-YouTube? Tadi udah ya? Ya. Tiga, kenapa Papa Alsa tertarik untuk main game Minecraft? Karena bisa mabar bertiga sama keluarga. Ya. Gampang mainnya bisa dari handphone. Ya. Terus Minecraft itu kreativitas tingkat tinggi, guys. Iya, betul. Tanpa gitu batas ya. Juga, guys. Jadi kalian bisa bikin apa-apa di Minecraft. Betul. Oke, nomor 4, bagaimana rasanya menyentuh 100.000 subscriber? Wah, senang alhamdulillah. Banget. Senang banget, guys. Ini atas dukungan kalian semua ya. Yes. Thank you ya. Makasih. Next question dari Kevin. Q&A, IP server Grombayang apa Papa Alsa? Nah, ini dia, guys. Ini banyak banget yang nanya IP server Grombayang. Betul. Jadi, Papa Alsa tuh udah kasih tahu di komunitas ya, Maya? Iya. IP servernya ada di situ. Kalian Betul. Bisa lihat. Jadi, nggak usah nanya, ada di situ ya. Iya. Scroll aja cari ke bawah. Nah, cari aja di bawah ya. Tapi sayang sekali, mohon maaf, guys.
Karena ini servernya kecil, jadi membernya terbatas. Betul. Gitu. Dua, open member lagi kapan? Kapan ya? Belum guys, ini masih server kecil ya. Nanti kalau kita udah upgrade ke server yang lebih gede lagi, mungkin kita bisa tampung lebih banyak ya. Ya, doain aja guys. Amin, ya. Amin. Udah itu aja. Oke, makasih ya Kevin. Iya Kevin. Next question dari Ahmad Ridho Abdul Fattah. Selamat 100.000 subscriber Papa Alsa. Oke, makasih Ridho. Q&A-nya face reveal kapan? Nah, ini tadi udah dijawab ya, guys. Iya. Gimana cara daftar ke server Gerombayang SMP? Oke, untuk pendaftarannya juga sudah kita kasih link pendaftaran di komunitas ya, Maya? Iya, betul. Tapi karena jumlahnya terbatas, ya mohon maaf, guys. Kita nggak bisa nampung semua dan pendaftarannya ya. Udah tutup. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya sih kita pernah open public ya. Mm-mm. Jadi semua bisa masuk. Mm-mm. Tapi ternyata, guys, servernya dirusak sama hacker. Betul. Terus banyak yang bocil-bocil toksik. Iya. Nah, terus banyak maling. Banyak griefing ya. Iya, iya. Nah, ya, akhirnya ya. Kita putuskan untuk private ya. Jadi biar lebih aman dan bisa terkontrol lah ya. Bisa terkontrol, oke. Okay. Tiga, gimana reaksi Papa Alsa saat mendapat 100.000 subscriber? Alhamdulillah kita semua senang ya. Ya, pastinya dong. Senang. Empat, dah itu aja. Oke, okay. Okay, makasih Ahmad. Next question dari Auxa XD. Q&A, Gerombayang SMP ada season 2 nggak? Nah, itu dia. Kita belum tahu guys ada season 2 atau enggak. Jadi gini guys, jadi server yang kita buka sekarang itu sebenarnya server keluarga ya, Maya? Iya, betul. Dulu kita main bertiga guys, Alsa, Papa, dan Mama. Yeah. Jadi kalau Papa lagi pergi, kita tetap bisa mabar bareng. Nah, kemudian pas ada Hokus, kita coba buka server kita ke publik guys. Betul. Nah, ternyata banyak yang masuk ya. Iya. Nah, banyak yang masuk, terus ya tadilah banyak hacker dan segala macam, akhirnya kita bikin private. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan season 1 ya guys. Jadi ini adalah World Papa Alsa yang kita buka ke publik ke member ya. Iya. Oke guys, kira-kira itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Iya guys. Nah, dan buat yang belum dijawab, nggak usah berkecil hati guys. Yeah. Ya, tenang ya. Oke, terus kita bertiga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian sampai channel kita bisa tembus 100.000 subscriber guys. Betul. Oke, makasih ya. Makasih ya. Semoga kita bisa tembus 1 juta subscriber ya. Amin. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Bye.